Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear ladies and gentlemen, on this time I would like to pray and also make lecture about israf or overwriting. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan siraman rohani mengenai israf atau overwriting, yaitu berlebihan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Saya ulang, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang israf, over, atau berlebih-lebihan. Demikian maksudnya Gusti Allah di sini dawuh bahwa kita semua tidak boleh israf, over, tidak boleh berlebih-lebihan. Jika kita israf, over, atau berlebihan, maka itu dosa dan haram hukumnya. Karena segala sesuatu jika kita lakukan dengan over, israf, maka akan menimbulkan kemudorotan. Contohnya jika ini Mas Victor Agustino, artis dan juru masak terkenal se-Indonesia. Jika Mas Victor ini berlebihan, akrab dengan sesama laki-laki, maka akan menimbulkan kemudorotan. Boleh Mas Victor ini akrab dengan laki-laki, tapi jangan berlebihan. Boleh akrab, tapi akrabnya jangan berlebihan. Selalu berduaan dengan laki-laki, janjian berduaan laki-laki boleh, tapi selalu berlebihan kemana-mana berduaan dengan laki-laki. Kemudian ke kolam renang berduaan, ke hotel berduaan, makan selalu berduaan, kemudian tidur, sering nginep gantian di teman sesama jenis dengan berlebihan. Akhirnya jika segala sesuatu dilakukan berlebihan, berteman dengan laki-laki, akrabnya berlebihan, maka bisa menimbulkan ketertarikan dan menimbulkan homoseksual, akan menjadi gay. Apalagi laki-laki keduanya ini sangat ganteng, sama-sama ganteng, bersih, segar, dan wangi, maka akan ada ketertarikan dan akan menjadi homoseksual. Walaupun mereka itu jantan, tegas, bisa punya istri, tapi mereka kalau berlebihan akan menjadi homo, akan bisa mencintai perempuan dan akan juga mencintai laki-laki, karena sudah terbukti banyak di kalangan artis, selebritis, pegawai hotel, kemudian ya di kalangan orang-orang glamor. Dan juga di tempat-tempat fitness center banyak sekali orang-orang yang jantan, tegas, gagah, bodinya maco, badannya berotot, punya istri, tapi mereka menjadi homoseksual. Mereka mencintai perempuan dan juga mencintai laki-laki karena mereka akrabnya berlebihan, bersahabat berlebihan, kemudian akrab dengan orang-orang glamor, gigolo, dan lain-lain. Mereka dibayar laki-laki, maka mereka mendapatkan uang karena sama-sama ganteng, dapat uang, mendapatkan seksual, dan tidak menimbulkan hamil. Maka mereka menjadi homoseksual atau biseksual, mencintai perempuan dan juga mencintai laki-laki. Sudah terbukti di kalangan artis, kalangan fitness, dan di Google sudah banyak. Kita tidak usah melihat, tapi akan keluar-keluar, muncul-muncul sendiri. Untuk kalangan homoseksual. Dan juga
dengan lawan jenis kita tidak boleh akrab berlebihan karena bisa menimbulkan fitnah, pertengkaran, permusuhan, dan juga menimbulkan hamil di luar nikah. Maka segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan dosa dan pasti menimbulkan kemudorotan. Baik itu menjadi homoseksual, lesbian, hamil di luar nikah, dan juga pertengkaran, permusuhan, fitnah, dan lain-lain. Semua kita kembalikan ke diri kita masing-masing agar kita selamat, tidak banyak kemudorotan, walaupun kita punya masalah, tapi kita diselamatkan oleh Allah. Tidak ada kasus, tidak masuk penjara, yaitu dengan cara kita melakukan segala sesuatu tidak berlebihan. Dan juga di sini sebagai model yaitu Mas Victor Agustino, model terkenal dan juru masak terkenal, karena Mas Victor ini terlalu akrab dengan banyak laki-laki, kemana-mana dengan laki-laki, nggak apa-apa, tapi selalu akrab, intim, peluk-pelukan, mesra-mesra, saling menyuapi kalau makan, maka itu bisa menimbulkan fitnah. Jika tidak ingin difitnah, jika tidak ingin banyak komentar negatif dari netizen, maka kita harus koreksi diri. Mas Victor harus koreksi diri, jangan foto berlebihan dengan sesama laki-laki, boleh foto dengan laki-laki, tapi jangan terlalu intim, jangan terlalu akrab, jangan buka baju berlebihan dengan sesama laki-laki. Maka itu bisa menimbulkan homoseksual atau biseksual, mencintai perempuan dan juga mencintai laki-laki. Dan itu sangat berbahaya. Selain saya mendoakan mudah-mudahan Mas Victor Agustino tidak menjadi homoseksual karena di foto-foto banyak terlalu akrab dengan laki-laki berlebihan, saya doakan agar tidak menjadi homoseksual. Walaupun mencintai perempuan, saya doakan agar tidak mencintai perempuan plus mencintai laki-laki, tidak menjadi biseksual, cukup mencintai perempuan saja. Dan saya doakan mudah-mudahan Mas Victor Agustino akan masuk Islam, sewaktu-waktu akan masuk Islam, menjadi mu'alaf, agar selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia bahagia menjadi miliarder, tukang masak dan artis terkenal, di akhirat bisa langsung masuk surga apabila tobat nasuha dan masuk Islam. Amin amin ya robbal alamin. Mendoakan semua para alumni Pondok Sabilut Thoyyib Mukulor Pasuruan, semua saudara dan sahabat tanpa terkecuali, saya doakan mudah-mudahan panjenengan sedoyo diaturi Allah sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak amalnya, dan barokahnya luar biasa, anak cucu yang sangat soleh-soleha, derajat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dijauhkan dari orang-orang jahat, semua dosa-dosa kita disucikan Allah 100% dan langsung masuk surga. Amin Allahumma amin ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana warhamna wa'afina warzuqna wa'fu'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fata, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rizak, ya Rizak, ya Rizak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. I think enough our prayer for all of you. I am very very sorry if I am a lot of mistaken, and I am so sorry so much to all of you, and thanks very much. Goodbye everybody. I think. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.